Saudara Lun, pemerintah Kota Losmawe pada tahun ini mulai mengumrahkan secara gratis para pimpinan balai pengajian dan pimpinan dayah. Wali Kota Losmawe, Suhaidi Yahya, menyebutkan sekarang ini ada 687 pimpinan balai pengajian dan 61 pimpinan dayah. Sedangkan untuk tahun ini sesuai kemampuan daerah, hanya mampu membawa umrah gratis 28 orang. Rinciannya 20 pimpinan balai dan 8 pimpinan dayah. Sehingga untuk menentukan siapa yang berhak berangkat umrah secara gratis pada tahun ini, maka akan dilakukan seleksi. Seleksi berlangsung selama 5 hari di Masjid Agung Islamic Center Losmawe dari tanggal 20 hingga 24 Februari 2019. Satu bentuk ucapan terima kasih pemerintah kepada pahlawan pendidikan agama. Diuji yang pertama tes tulis, insya Allah besok akan dites kitab. Seleksi terkait fikih, tauhid, pembacaan kitab, dan lainnya nantinya akan ada dewan juri yang menilainya. Program umrah gratis ini akan terus berlanjut setiap tahunnya. Untuk jumlah yang diumrahkan secara gratis akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dari Losmawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.